Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, petani durian, petani porang, petani manggis, petani cengkeh, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Jumpa lagi bersama kami di siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kita hadir di tengah-tengah panjenengan menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan. Khususnya kita akan menunjukkan dan melihat perkembangan dari tanaman durian yang kemarin kita tanam dengan jenis durian bawor kaki ganda yang kita tanam di tanah berpasir. Coba nanti kita lihat untuk perkembangannya. Namun terlebih dahulu kita sampaikan, kita juga akan melihat pertemuan dari tanaman durian yang kemarin jenis durian lokal yang kita sambung dengan cara sambung sisip, dan ini ada yang jadi, ada G1, walaupun untuk cuaca pada beberapa waktu yang lalu hujannya cukup tinggi dan deras. Namun alhamdulillah untuk kita melakukan sambung pada tanaman durian ada yang jadi. Ini buktinya ada jadi satu. Ini kemarin kita gunakan metode sambung sisip. Nah ini sudah mulai bercabang seperti ini, dan ini atasnya sudah mulai dibuka dan sudah tumbuh seperti ini. Oke, kita lanjut melihat itu tanaman durian yang sudah kita tanam kurang lebih sekitar hampir 2 bulanan dengan jenis durian bawor kaki ganda di lahan berpasir, dan di sini pasirnya cenderung berwarna hitam. Coba kita lihat di sini juga, kita menanam durian tersebut di sekitar atau di kebun manggis. Ini kemarin, ini pasca panen kemarin sudah habis, namun ada masih ada beberapa manggis di seberang sana. Tadi ada, dan ada beberapa yang matang, nanti kita ambil. Dan juga di sini ada tanaman durian dengan jenis durian lokal yang sudah cukup tinggi untuk pohonnya, dan pohonnya juga banyak. Nah, kita langsung lanjut, kita lihat untuk tanaman durian bawor yang kita tanam tersebut. Nah ini untuk durian bawor, namun cukup rimbun untuk rumputnya, belum kita bersihkan ini. Nah, kelihatan seperti ini, sekalian kita bersihkan. Nah ini kemarin jenisnya adalah jenis durian bawor dengan kaki ganda. Ini kelihatan kaki ganda seperti ini. Kemudian untuk proses penanamannya ini bisa dilihat di konten kami sebelumnya untuk proses penanaman durian ini. Nah ini alhamdulillah untuk pertumbuhannya, ini daunnya pasca terubus, kelihatannya ini sudah mulai tua lagi, dan di sini juga ada tunas-tunas lagi yang akan mulai terubus lagi seperti ini. Kemudian untuk segi penggunaan pupuk, ini baru kita gunakan pupuk organik. Kemudian untuk perawatan lanjutan, ini belum kita lakukan perawatan. Bahkan untuk pembersihan lahan atau rumput-rumput di sekitarnya ini belum kami lakukan, karena cukup lama kita belum mengecek di kebun ini.
jadi cukup lama, jadi sudah tadi kelihatan kita datang rimba seperti itu, bahkan di sekelilingnya juga banyak-banyak rimba seperti ini. Nah ini nanti bisa kita lakukan perawatan dengan cara terbaru kita bersihkan. Hasil pembersihannya bisa kita taruh di sekeliling pokok pohon tanaman ini sebagai pupuk alami atau pupuk kompos. Ini. Di sini juga mulai terubah seperti ini. Nah ini kelihatan untuk daunnya juga alhamdulillah hijau mengkilap. Nah ini walaupun ada beberapa daun yang kelihatan diserang ulat ini, dilubangi seperti ini, namun untuk kesebelang keseluruhan ini alhamdulillah pertumbuhannya bisa tumbuh dan bagus seperti ini untuk daunnya. Nah, ini kemudian untuk cabang-cabangnya ini sudah mulai kebentuk, karena kemarin kita membelinya bibit, ini sudah diberi lidi seperti ini, lidi aren. Jadi ini fungsinya salah satunya bila kita laten dan mau, ini bisa langsung membentuk seperti ini. Jadi caranya dilihat-lihat seperti ini. Ini terbukti setelah ditanam langsung untuk ranti-ranti atau cabang ini langsung berkeliling seperti ini. Jadi menjalar ke segala arah. Nah ini. Ini kelihatan untuk yang sudah mulai tumbuh tunas seperti ini 2 bulan. Kemudian dari pasirnya, ini pasir hitam seperti ini, namun juga dicampur dengan tanah liat, namun lebih banyak pasirnya, jadi juga bagus, cocok dan untuk budidaya tanaman durian tentunya juga bagus seperti ini prospeknya. Pupuknya masih kelihatan kemarin, pupuk organik. Nah, ini jenisnya adalah jenis durian bower. Coba kita lihat satu lagi dengan jenis durian Musang King, kemarin juga kita tanam di lahan ini. Coba kita lihat perkembangannya pasca kurang lebih sekitar hampir 1 bulan lebih, bahkan hampir 2 bulan tidak kita lihat ini. Coba kita lihat ke sana. Nah ini jenisnya adalah jenis durian Musang King yang sama kita tanam di lahan ini, dan ini namun kakinya kaki tunggal ini, namun juga tumbuh dan hijau seperti ini untuk daunnya dan trubus. Ini tingginya cukup tinggi, sekitar hampir 2 meteran ini. Kemudian untuk penggunaan pupuk ini juga sama, kita gunakan pupuk organik juga. Nah, kelihatan di bagian bawah. Namun di sini juga sama dengan tanaman tadi dan sama juga dengan tanaman yang ada di tanam kita tanam di kebun ini, cukup rimbun untuk rumput-rumputnya. Jadi belum kita bersihkan seperti ini di sekelilingnya. Nah, ini adalah salah satu bahan yang bisa kita gunakan untuk pupuk alami atau pupuk kompos daun-daun seperti ini. Kemudian untuk trubusnya dan daunnya juga mengkilat dan bagus seperti ini. Nah ini alhamdulillah. Namun untuk tanaman durian Musang King sudah kita kemarin sudah lakukan perawatan beberapa penyemprotan daun ini, karena untuk proses penanamannya lebih duluan tanaman yang durian Musang King ini daripada durian bower yang kita tunjukkan yang pertama tadi seperti ini. Kemudian di sini kita dekati tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk bahan pembuatan pupuk pengusir hama alami atau organik. Ini nanti bisa kita manfaatkan, nanti insya Allah kita coba akan membuat konten kedepannya, kita gabungkan beberapa bahan yang alami dari tanaman di sekitar tempat tinggal kita, seperti yang ada depan kita ini jenisnya adalah tanaman pucung. Ini bisa kita manfaatkan nanti untuk pupuk atau obat alami, pupuk organik alami untuk
mengendalikan dan juga menghindarkan tanaman dari hama, bisa semut bang dan lain-lain. Jadi nanti kita belajar untuk membuat pupuknya. Ini salah satu bahan bakunya bisa kita manfaatkan, yaitu tanaman pucung ini daunnya bisa kita manfaatkan nanti seperti ini. Selain ini nanti juga bisa kita tambahi dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita seperti daun kelor dan lain-lain, dan juga masih ada lagi seperti daun buah mahoni dan lain-lain, nanti bisa kita manfaatkan juga. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seputar kita menyajikan konten seputar tanaman pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman durian yang kita lihat perkembangannya pasca kita tanam sekitar 2 bulan. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat dan menjadikan motivasi kita untuk tetap selalu semangat mengembangkan potensi pertanian dan perkebunan, semangat belajar, semangat memberikan saran dan masukan agar kita sama-sama belajar, sukses dan maju bersama. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.